Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberikan tutorial membuat pangsit dengan partai besar ya. Pemirsa, daripada nggak di-upload, barangkali nanti ada motivasi untuk membuat, ya inilah cara-caranya untuk membuat pangsit partai besar. Jadi kalau pangsit itu mau partai kecil ya ditinggal dikecilin aja. Jadi ini partai besar ini inilah bumbu-bumbunya dan jenis-jenisnya itu. Makanya ikutin cara-cara ini. Nih, ini yang contoh yang udah kemarin kan masih ada sisa. Jadi kita mau bikin lagi. Jadi sebelum sisanya habis, ini habis, kita bikin stok lagi. Jadi ini ditaruh di kulkas. Nah, ini ditaruh di kulkas keras nih. Nah, bentuknya kayak begini nih. Ini jadi batu nih. Jadi nanti kalau pemirsa itu mau make, ini tinggal dikeluarin aja. Nanti butuhnya seberapa, nanti dipotong dulu. Misalnya dipotong jadi 3, jadi 2. Nanti sisanya ditaruh di kulkas. Nah, ya kita ngambil kira-kira untuk hari ini gitu. Jadi kita ambil untuk kebutuhan. Jadi ini direbus aja, jadi dibungkus pakai plastik yang anti panas. Jadi nanti dikukus boleh, direbus boleh, tapi kalau saya rebus itu, jadi menggunakan plastik anti panas. Jadi kita rebus nih, jadi hasilnya kayak begini. Nanti kita kalau udah kita angkat, nanti kalau udah mateng, udah dikukus mateng, udah direbus mateng, nanti kita angkat. Kalau udah angkat, kita dinginkan. Nanti kita masukin ke freezer. Nah, sesuai kebutuhan kita ngambil sedikit, kita pakai. Ini langsung dibungkus nggak masalah, langsung dibungkus. Dan nanti kalau misalkan ada pembeli langsung direbus. Jadi isinya intinya udah mateng. Jadi isinya udah mateng. Dan biarpun kita memakai pagi, kita bungkusin pagi, sore itu masih enak dan tidak bau. Jadi ini yang pemirsa itu tidak bikin tiap hari, jadi kita bikinnya itu simple gitu. Oke, tetap semangat dan ikutin cara pembikinannya. Oke, kita akan memperlihatkan cara pembuatannya, jadi pemirsa biar tahu dengan jelas cara-cara ini dengan bahan-bahan yang sehat. Oke, lanjut. Cara mau bikin pangsit, jadi ayam itu habis dicincang kita rebus dulu nih ya. Kita rebus dulu, ini kita udah direbus, kita keluarin nih. Nah, supaya lendir-lendirnya hilang, sini geser sini ya, masuk sini. Nah, deketin. Nah, ini lendir-lendirnya baru hilang. Jadi kalau ayam habis dari dicincang itu banyak lendir-lendirnya. Deketin sini. Nah, nanti airnya ini akan saya buang nih, airnya ini akan saya buang. Loh, kan banyak kotorannya, ini lendirnya. Jadi ini yang bikin bau. Nah, ini kan posisinya tuh. Tuh, bersih. Tuh, masih berasap. Tuh, oke. Nah, ini telurnya udah disiapin nih. 1, 2, 3. Tadi ada 4 ya. Nah, taruh sini. Nah, ini 4 peti. Nah, ini 4 peti. 4 peti, 1, 2, 3, 4. Nanti proses penggilingannya di sini nih. Nah, oke. Siap. Oke, ini bahan-bahannya ya. Ini tadi daging ukurannya segini nih. Ini satu baskom gede. Namanya baskom yang bolong-bolong tuh. Terus ini bawang merah, bawang putih. Nah, ini bawang merahnya. Nah, nanti bawang merahnya kita goreng di sini nih. Nah, nanti kita goreng sini sama seperti goreng minyak. Nah, sama goreng minyak. Jadi nanti bawang minyaknya itu
Nah, kita taruh di botol buat mie ayam. Nah, ampasnya nanti buat bumbuin si pangsit tadi. Nah, jadi daging tadi sama telur tadi nanti digiling jadi satu nih. Ini telurnya 1, 2, 3, 4. Nah, tuh, ini dagingnya masih berasap nih. Nah, ini udah dicuci bersih ini pakai air panas. Nah, ini bawangnya. Nah, oke. Kita akan menggoreng dulu. Oke, let's go. Nah, ini bumbunya tadi ini udah saya giling nih. Nah, ini mau saya giling nih. Ini tadi sebagian udah saya giling nih sebagian. Nah, kita akan nyalain mesin dulu. Kita akan menyalain mesin dulu. Posisi kita giling ini kira-kira ini 20 kilo. Ini 20 kilo itu kalau kita giling itu sekitarnya 1 menit lah, 1 menit atau 2 menit, enggak lama dengan mesin ini nih. Mesinnya tuh ya modelnya ada batunya di dalam, ada batunya tuh, ada batunya. Jadi dia tuh dia ada batunya, jadi udah ada batunya, nanti dia ketarik ke sini dan ini batu. Ini batu. Nanti cara-caranya saya kasih tahu ya. Nah, ini untuk cara pembikinan pangsit dulu ya. Nah, ini kan akan kita goreng. Oke? Okay? Let's go. Nah, ini prosesnya digoreng nih. Bumbunya digoreng dengan api yang besar. Segi kematangannya. Nah, ini kalau udah begini kita serok ya, terus serok. Deketin. Langsung. Nah, kita wajan ini kita bolong-bolong tuh. Kita bolong-bolong supaya, nah ini karena wajan bekas, kita menggunakan wajan bekas kita bolong-bolong. Jadi nanti di sini ada kasih tatakannya tuh. Isinya kayak begini loh, jadi wangi banget ini. Nah, nanti untuk bumbu pangsit semuanya ini kita bumbuin pangsit. Pokoknya mantep. Nah, ini ladanya udah kelihatan. Kita aduk-aduk supaya tidak gosong, kita pinggirin. Jadi pemirsa itu kalau menggoreng minyak
jangan asal tumplok. Jadi kalau ditumplok pinggir di pinggirin kayak gini, jadi tengahnya nggak gosong. Nah, tadinya mateng, begitu di nggak digini, nggak di geser-geser, kalau udah lama gosong. Nah, itu minyaknya nanti buat di botol untuk mie ayam, sangat wangi. Oke, tetap semangat. Tuh bumbunya, untuk bumbu pangsit. Oke, ini daging yang tadi mau saya giling dulu. Ini udah nggak ada tulangnya ya, ini udah ada tulangnya, kita giling. Ini lihat mesinnya di dalam nih. Tuh, ini batu, ada giginya, ini ada ulirnya ya. Oke. Mesin ini sangat berguna, ya. Sangat berguna buat giling cabe, daging, giling bawang, giling lada bisa. Tinggal caranya aja menggunakan disanggarnya. Bumbunya garam, terus mecin, terus ini lada, terus ini Royco. Nah, habis Royco nanti kita campur ini dengan ini tadi tuh. Ini kan telur tadi kita masukin Royco, garam. Ini sudah. Dan lada. Oh, lada. Terus nanti dicampur bawang ini juga. Kita akan mesin dulu, ini mesin dulu biar nyampur sama ini. Bumbunya tadi tinggal naruhin, jadi kalau bumbunya itu nggak usah pakai takaran, tapi yang penting banyak kan nggak apa-apa, enak. Kita mesin nih.
Ini alat pengupas bawang yang ini buat ngadukan. Ini banyak stainless ya. Aduk telurnya. Sama bumbunya nih. Ini alat pengupas bawangnya, Pak? Ya, ini alat pengupas bawang, bisa untuk mengaduk adonan, bisa. Nah, ini kan sudah diadonin tadi tuh, sudah digiling. Nah, ini nanti kita masukin telurnya. Ini kita masukin telurnya. Ini ayamnya sudah digiling. Oke, ini kita campur ke sini nih. Nah, kita aduk supaya bumbunya tadi merata. Kita bagi dua. Nah, nanti kita giling lagi ke sini nih. Telur sama daging ayam yang udah dibikin kayak abon. Ini kan gak muat bumbunya. Jadi yang bikin enak ini bumbunya bawang goreng merah, bawang putih sama lada. Jadi pangsitnya itu nanti kita taruh freezer. Kalau udah dikukus, ini kan dikukus dulu nanti. Kalau udah dikukus mateng, mukusnya semalaman ini. Tidak, ini benar semalaman. Ini tadi telurnya 3-4 peti, dagingnya tadi 2. Oh, bumbunya masih ada kok. Jadi kalau mau bikin bakwan, bikin adonan kue ini pakai ini bisa nih. Jadi ini untuk kupas bawang bisa, serba guna.
mesin ini. Pemirsa, ini yang udah jadi adonan ya, udah digiling lembut, menggilingnya dua kali. Jadi apa ini itu nanti kita akan kukus. Nah, kukus nanti sampai dari jam 6 sore sampai pagi. Nah, dia akan mateng. Jadi yang makan mie ayam makan pangsit mie ayam teman itu isinya udah mateng. Nah, isinya udah mateng. Jadi minta kita kukus sampai mateng, dan kalau udah mateng nanti kita dinginkan, terus ditaruh sebagian, ditaruh di freezer. Nanti kalau mau make tinggal ngeluarin, nanti dipanasin lagi, dikukus lagi sebentar, udah panas gitu. Jadi isinya intinya udah mateng, jadi sistemnya kayak nugget. Nah, kayak nugget, jadi modelnya kayak gitu. Tapi yang penting kan isinya mateng. Jadi isi pangsit itu kalau misalkan kita bikin pagi, siang sampai sore pun begitu direbus rasanya tetap enak karena isinya mateng gitu loh. Monggo dicoba gitu. Oke, kita lanjut pengukusan. Ini udah tahap pengukusan. Jadi kita kukus menggunakan plastik anti panas. Boleh dengan plastik, boleh dengan stainless apa yang untuk mengukus kue. Ini kukusnya dari jam 6 sore sampai pagi. Sampai pagi. Karena kapasitasnya banyak, jadi harus lama. Kita kompor. Oke, tunggu besok kalau barangnya udah matang kita akan buka. Oke, sekarang udah waktunya kita akan buka nih karena udah matang, karena sudah semalaman. Kita buka.
dan hasilnya kayak begini nih. Ini masih keadaan panas, masih berasap kan. Tuh, jadi modelnya kayak gini nih. Tuh, dia lembut. Nah, lembut. Jadi kalau dimakan kayak roti bolu enak ini. Jadi lembut, rasanya ada bawangnya, ada ini gurih. Nah, jadi nanti ini kalau udah kayak gini kita keluarin, didinginin dulu. Kalau udah didingin baru masuk freezer. Nah, kalau udah masuk freezer, kalau kita make dikeluarin terus dikukus lagi boleh. Jadi dikukus lagi sebentar, kalau udah panas kita baru pakai. Jadi isinya, ya intinya isinya itu udah mateng. Jadi kalau kita misalkan makan pangsit, dia pangsitnya itu setengah mateng kulitnya, tapi isinya tetap mateng, dia tidak menimbulkan basi. Oke, tetap semangat dan untuk motivasi cara membuat pangsit pemirsa nih. Oke. Dan sangat enak, jadi rasanya itu gurih dan lezat. Jadi ini bisa dipraktekkan ibu-ibu apa di mana untuk anak-anaknya, putra-putrinya itu, supaya makanan itu sehat, bahannya dari apa, isinya. Jadi jangan beli yang belum tahu apa bahannya gitu. Kita kan nggak tahu bahannya. Kalau ini mohon dibikin ini awet, kita beli kulitnya di pasar, kita bikin, kita campurin Indomie bisa gitu, kita goreng bisa, ini kan diisiin digoreng bisa. Itu sangat enak dan tahu bahannya. Yang penting kalau orang bikin itu tahu bahannya, jadi kita percaya gitu. Soalnya kita harus konsumsi supaya sehat. Oke, tetap semangat. Salam dari channel Sugeng Agus. Salam dari Miam teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.